Okay, assalamualaikum tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. So hari ni special sikit, kita nak buat review pasal RC. Selama ni kita buat review banyak pada barang-barang tactical dan outdoor. Sekarang ni kita, for the first time, kita akan review mengenai peralatan, apa ni, produk remote control. So hari ni aku nak review pasal apa? Ni dia, RC Boat daripada Pro Boat, model Aero Troopers. Ni salah satu boat yang quite besar lah aku rasa kan. 25 inci ni consider besar lah kan. Quite big, tapi tak apa. Lagi dia besar, lagi dia stable. Cuma kelemahannya kita nak carry, nak bawa main tu lah yang berat kan. Tapi tak ada masalah. So little overview, you all tengok kat gambar ni. Sejenis boat yang dual function. Dia menggunakan kuasa angin dan berfungsi sebagai boat yang boleh main atas air, dan juga berfungsi sebagai hovercraft. So boleh main dekat kawasan-kawasan perairan yang cetek, pesawat paya, kan, berlumpur, tak ada masalah. Itu yang best dia tu. So boat ni sebenarnya datang dengan apa kata, ready to run eh. No assembly, tak perlu pemasangan apa, just ready to run, plug and play, bateri. Dengan remote spectrum 2.4 GHz STX2. This is standard remote. Kalau korang beli barang remote control sekarang ni, especially crawler apa semua tu, standard remote. Run day or night, ha, kalau dia kata night ni maknanya boleh main malam lah. So price, harga berapa? Harga $239.99, $240 USD. So kalau convert duit Malaysia dalam $800 ke $900, tak masuk custom fee apa semua, mungkin sampai Malaysia mungkin dalam $1,400 ke $1,600 lah. Lagi satu, boat ni setakat yang aku tahu masih lagi apa, under production. Even market production, overseas market pun belum dapat full fee semua. Banyak lagi yang waiting list. Walaupun dah lama produk ataupun model ni keluar, masih lagi waiting list. So kat Malaysia aku rasa tak ramai yang ada, ataupun mungkin bawah pada 5 orang yang ada. Siapa yang ada, boleh PM aku. Kita boleh main sama-sama. Tapi itulah, aku dah try survey banyak kat ni, mana-mana orang yang upload ke ada, tak ada, aku tak jumpa lagi. Eh? 25 inci RTR, made in China. Walaupun Horizon Hobby, tapi biasalah, barang-barang orang putih ni pasang kat mana lagi? China lah kan? Itu dia. Apa lagi kat sini? 25 brushless eh. Pakai motor brushless. Dan apa lagi ada maklumat yang dia ada kat belakang, kita tengok. Okay, motor eh, 2080 kb, kira okey lah kan. Tapi dia tak macam kita pakai high speed monster, apa ni, RC monster semua tu kan, monster truck tu yang sampai 4000-6000 kb apa semua tu. Dia moderate, tapi sebabkan biasanya motor RC ni kita boleh upgrade later lah, ikut kesesuaian kan. Ini pun aku rasa kalau motor ni pun bunyi pun dah kuat bising dah ni. STX tu top speed 15 mile per hour ataupun 24 km per hour. So depend pada motor. Later on kalau nak lagi laju, pandai-pandai lah tukar motor, tapi kena tukar kipas. Sebab aspect ratio dalam permainan RC ni penting eh. Kalau motor punya capability dengan kipas tak sama, lama-lama dia akan effect juga. Itu kita akan cerita later lah. Hari ni just unboxing dulu. Requirement 3S lipo with EC3 connector. Nice man. Dia pakai EC3 pula. Kita orang kat Malaysia ni, aku pakai DIN connector je. Tapi tak apalah, itu pun kena buat modification, nak kena ditukarkan. Tak apa, kita unbox dulu tengok. Okay, first thing kita keluarkan dari sini dulu. Kita tengok apa yang ada dalam kotak ni dulu. Boleh ada bagi manual. Kita tengok manual ada banyak bahasa. Ada bahasa orang putih, ada bahasa Sepanyol, ada bahasa
Rasa apa ke tak, aku pun tak tahu ni. Perancis kot. Yang tak ada bahasa Melayu je. Bahasa Melayu je tak ada. Tapi yang ramai main, remote control ni biasa orang Malaysia pun ramai main. Orang ni dah kena tukar lah. Patut nak kena letak lah bahasa Melayu kan. Support lah sikit. Bahasa Melayu tak nak letak. Stiker. Untuk modification lah stiker. Okay. Apa lagi ada dalam ni? Dia ada bagi ni. Sekejap. Okay lah tu. Ini semua aksesori lah. Hiasan kan. Senapang lah. Machine gun lah. Ha? Machine gun lah kan. Ni semua nak letak tabut lah tu. Lepas tu dia ada double tape. Kan. Ha. Ini tak apa. Later kita akan tengok. Ha. Ini pun. Bagus juga. Opa, ini yang ada. Alright. Tak ada apa lagi dah dalam kotak ni. Kita akan turunkan kotak ni. Ini dia. Ininya bendanya. Makan. Benda ni. Ah, ini dia punya remote. Spectrum. Ni kalau dalam keluarga Spectrum ni, bukanlah high-end punya remote pun kan. Basic function je. Tapi boleh lah. Yang ada steering trim, throttle trim, throttle rate, steering rate kan. Boleh balancekan power dia. Lepas tu dia punya ni, nak control dia punya apa tu, propeller dia. Dan bateri, 4 biji bateri. Bateri dia dah bagi. Ada dalam kotak ni, aku tak bawa keluar pun. Sebab aku bateri-bateri yang diorang dah bagi ni, selalu aku akan tukar pada yang lebih tahan lah. Itu aku ambil buat benda lain. Okay. Kalau kau beli remote RC crawler pun apa, selalu akan dapat remote macam ni lah sekarang. Especially axial. RC crawler axial kau akan dapat remote macam ni. Quality bill goreng. Tapi setangkat nak main tu, boleh lah. Okay. Tak sini dulu. Tak apa dah. Okey, ni dia bot dia. Curo. Warna hitam mengecik hawau. Mengecik hawau bot macam ni kan. Tahu dah ganas kan. Kata ganas kan. Tak ganas. Kisahlah kan, ganas ke tak ganas. Okey. Overview design. Bagi aku smart. Dia punya design, roll cage dia ni semua ni cun lah. Kena... Kalau kita nampak diameter board dia ni kuat lebar, panjangan 25 inch, aku boleh cakap this is a stable board. Very stable board. Kalau kau nak lekat GoPro ke Osmo Action ke kat sini pun boleh, tak ada masalah. Yang dia kata apa tadi tu, boleh play day and night. Si memang dia bagi lampu lah. Ada lampu kat atas dua, lampu kat depan pun ada. 1, 2, 3, 4. Boleh adjust tinggi rendah dia. Tapi lampu ni aku rasa korang lagi terror kalau korang nak buat mod. Korang boleh letak spotlight yang lagi besar lah macam tak ada masalah kan. Semua power kan. Night lah. Alright. Ini dari segi body dia ni material ni kalau aku rasa ni hard plastic. Hard and durable plastic . Bukan plastik yang orang panggil apa, plastik keropok. Langgar tu kau bersepai kan. Tak ada. Dia plastik yang ada dalam dia ada softness sikit. Cuma bawah ni lah. Since dia ni berfungsi sebagai hover. Dan boleh buat jadi hover. Bawah ni kalau nak cun lagi mungkin boleh letak carbon fiber sticker tu. Carbon fiber sticker ataupun kau nak buat epoxy layer pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia akan bergesel dengan banyak benda. Rumput lah, pasir halus lah macam-macam kan. So kalau kau nak jaga, tak nak bagi dia ada scratches semua, manalah tahu dah main 2-3 round nak jual kan. Harga tak nak jatuh sangat. Better lah kau jaga awal-awal kan. Lepas tu kau lanyak lah. Besok nak jual cabut je. Ataupun maybe kalau kau nak lanyak sekarang nak jual besok, korang boleh sending balik dan resell.
So basically macam tu. Just nice. Dia punya ergonomik pun lawa. Eh, ergonomik pun lawa. So dari segi tadi apa? Aerodynamic. Sangat aerodynamic lah. Dia punya apa ni, cutting dia. See, flat surface, naik ke atas sikit. Untuk water resist, water punya apa ni, entaman tu akan masuk ke bawah. So kalau kita tengok pula dari segi motor location kat belakang, sini dia punya propeller ni. Sebelum main tu better korang check dulu lah. Skru ni kasi ketatkan balik. Kadang yang datang daripada kilang ni ada pemasangan dia yang quite loose kan. Ni dia pakai carbon fiber punya ni plate. Overall build up material dia steady lah. Ni pun part linkages ni pun kalau patah pun bukanlah susah nak cari ganti. Banyak, kalau korang banyak RC car ke crawler ke apa semua, main kereta drag ke apa, part-part ni mudah nak cari. Mana-mana kedai RC pun ada. Ni cuma ni apa hal pula ni, ha, switch ni kat sini, ha, ni mislocation lah. Switch ni kita kena tukar balik. Takkan switch kat sini kan, bantai dari propeller habis lah. Mangkuk juga yang buat ni. Okay, so ini dia punya hull cover dia. Kita buka tengok. Alright, dia dah siap bagi rubber sealant tu. Kalau kita terskru, dia akan tutup lock. So untuk watertight lah, air tak boleh masuk. Katanya waterproof, sepatutnya boat memang kena waterproof kan. Kalau tak waterproof, jahanam lah elektronik ni. Servo dekat sini, Spectrum Servo S606. Aku tak nak pakai. Ni scan dah servo. Dan dia punya ni pun kat sini. Ini yang masalah aku cakap tadi, C3-nya connector ni. Aku tak pakai ni. Aku kat sini aku pakai DIN connector. Masih cara lama, cara konvensional. Aku tak tahu kenapa. Orang dah berubah banyak connector punya kepala lain-lain. Aku masih pakai DIN kan. Mungkin sebab aku malas nak tukar kepala. So ini je aku terpaksa buat little modification, potong dan tukarkan DIN connector. Eh, DIN connector. Tapi kita tengok bila kita masuk ni ruang ni yang selalu akan cakap apa ni, air tetap boleh masuk. Even kita lock pun, okay, air akan masuk sini. Buka tengok. Walaupun dia tinggi, tapi still bila korang main apa ni, tujahan angin tu dia akan tetap sentak air tu ke atas. So kalau boleh, ini patut ada lagi satu plastik layer yang akan air tu tak boleh tersentak ke atas disebabkan oleh tujahan angin. Dan ini pun mesti kena buat additional waterproofing lah. Untuk kan tak payah buat pun tak apa, boleh. Tapi untuk nak jaga, nak long term, tak nak menyusahkan hidup orang, better lah buat balik, cantikkan. Dan kalau nak repainting pun aku suka sangat ni. Sebab je hitam, minyak garang sikit, kita boleh repaint dulu. Mungkin roll case ni taruh colour kuning ke, sini buat design kuning sikit apa semua, dia akan cun. Sini aku nampak ni lah tempat nak letak senapang. Tapi aku rasa ada lagi benda kita boleh adjust. Kalau korang ada miniatur benda-benda macam ni, kartun ni, mungkin kita boleh selit buat nanti. Letak dalam ni ke, buat dia bergayut macam beruk maknyeh kat sini. Ha, tengok lah. Boleh tak? Boleh tak? Kita try tengok. Boleh lah kan. Duduk ke, bergayut ke apa benda kartun. Boleh. Boleh adjust lah kan nanti. Tengok macam mana. Just nice lah kot. Tinggi lah. Benda ni pun dah okey. Okay, boleh berdiri kat sini ke kan? Okay, cun lah. So macam aku cakap lah ni, boat ni quite rare. Aku tak nampak lagi ada. Aku mungkin ada Malaysian yang dah beli, yang dah main, tapi tak ada posting apa semua. Tapi so far memang nak cari pun rare. Kalau buka dekat YouTube pun, review daripada overseas pun tak banyak, sikit. Sebab
dia fahamkan production dia pun sangat limited, tapi permintaan agak tinggi. So mungkin nak market overseas, nak bagi settle dulu. Ini pun terpaksa ambil daripada overseas. Dari overseas. Tapi alhamdulillah ada rezeki kan. Nak kata dapat. Kalau tak main pun tak apa. Korang boleh simpan kat pejabat buat perhiasan. Dah cantik kan? Alright. Belum apa-apa dah jatuh. Okay. Okay lah, tak apa. So aku rasa setakat ini saja aku punya review untuk RC. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Semoga hari ini semua anda sentiasa ceria. Stay safe. Jumpa lagi.